7.000-an mana? 7.500. Oke, ini yang 7.500-an ya. Berapa berapa ekor? 1 2 3 4 5. 5. Oke, ini 5 ekor. 5 ekor 7.500-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ali. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bareng kami AF72 Bumi Ayu Channel dari Pasar Sapi, Pasar Hewan, Pasar Wage Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kami akan melaporkan. Baik, pada video kali ini kami akan review harga sapi kurban 2024. Di sini lapak Mas Imam ya, Mas Imam Menggala Bumi Ayu. Oke, kita jumpai. Ini Mas Imam lagi melayani customernya. Mas Imam, assalamualaikum Mas Imam. Hari ini mendaratkan berapa ekor Mas Imam? 15. Oke. Dari 15 sudah sampai jam sekarang sudah terjual berapa Mas Imam? Lumayan lah. Lumayan lah. Rahasia lah. Sisanya berapa yang belum terjual Mas Imam? Dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 ekor. Ini dari sini Mas Imam ya? Oke Mas Imam, ini harga berapa nih Mas Imam? Yang ini? 2.6500. 2.6500, yang ini? 2.3 setengah. 2.3 setengah berapa ekor? 1.2.3. 1.2.3, 2.3 setengahan, yang ini? Ukuran 2.2 setengahan. 2.2 setengahan, 3 ekor? 4 ekor. Sampai yang hitam sana berarti? Iya. Oh, sampai yang hitam, oke. Nih, tapi sampai yang ini, kan ya. Oke, ini BB kayaknya sudah di 350 Mas ya? 400 lebih. 400 lebih. Oh. Yang ini kayaknya 300. Yang 400 lebih. Ini 400 lebih. Yang ini 375-an. Ini. Yang satu. Paling-paling yang di bawah 400. Yang di bawah 400 ya. Oke. Yang lain sudah di atas 400, yang cuma yang ini yang masih di bawah 400 Mas ya. Kemarin Mas Bura itu aja juga 400 lebih kan lilitan. Lilitannya ya. Oke. Kemarin lilitan sana 170 Mas ya? 171. Iya. Berarti itu sudah di 400 lebih. Oke, teman-teman, saya akan konfirmasi secara langsung kepada Mas Imam karena saya baru dengar-dengar bahwa Mas Imam mulai saat ini sudah melayani penjualan sapi kurbannya dengan sistem kirim atau ambil H+1 ya. Ya betul Mas Imam ya, sudah melayani sistem H-1 ya. Gitu ya. Sudah mulai melayani. Silakan kalian jumpai Mas Imam atau nanti hubungi Mas Imam. Oke.
Oke. Barangkali mau reel, mau dilingkar, Mas Imam. Ini mau dilingkar. Ini di sini. Ini coba ya, teman-teman, ini mau lingkar dada ukur. Balik-balik di baliknya. Nah, ya. Ya, ini balik. Ini balik. Nah. Sengnya. Di sini. 186. 530. 525 tik. Nikah dada lidah 186. Ya, 23. Enggak dapat, Mas. 23 sama 22. Enggak dapat. Belinya enggak dapat. 26 seperempat ini. Berarti berapa, Mas? Tadi 186. Berarti berapa? 530. 530. Coba, Mas. Tuh. Untuk klinnya apa ya? Barangkali anu. Tapi 186. 561. Nih, atas. Yang 5. Terendahnya aja lah. 525. Oke, ini yang terendah sebenarnya sapi perah itu ya. Hmm. Oke, Mas Imam ambil yang terendahnya saja itu terendahnya. Mungkin 500 lebih, 553. Oke. Oke. Ini anak nomor. Berapa ini barusan, Mas Imam? 26 seperempat. 26 seringgit. 26.250. Mas Imam punya. Oke, mau dari mana? Dari Bogor. Oh, dari Bogor ya. Bang Suanda, Bojonggede, mau beli ekor mau belanja. Bojonggede, Bogor. Ya, Pak Jiritwan, 6 ekor. Lagi nawar apa sudah deal? Lagi nawar. Lagi nawar. Oke. Oke, ini selagi punya Pak Jiritwan 6 ekor lagi ditawar. Sama yang satu sana ya, 6 ekor. Oke. Ini di video satunya ini sudah kita review. Beneran enggak nyampe? Beneran. Kita awal tadi 23 sama jalan. Aku satu-satu lagi sama-sama. Asik. Belinya 22, kokosan 900 dari Madura. Ya. 900 dari Madura. Kegedean ini dapat. Belinya 26 jutaan ya. Belum menemui titik temu. Oke, Pak, sini Pak, sini Pak, sini coba. Oke. Mas Mahmud, tepak sini, Mas. Ah. Iya. Oke. Sampai di sebelah kanan, sampai di. Nah, oke. Iya, sip. 100 bodoh. 100 bodoh. Wow. Sapi Madura di pasar Wage Bumi. Ayo ya. 65. Ini BB 500. 50 saja Mas Imam hitungkan. Kalau dililit tadi di
570 ya. Ya, action bos, lari bos, sini bos, action bos. Yo, action. Action. Ini kamare Odi moren om. Kamare Odi. Oke. Menang. Ayo sampai kira jalan sedan kok. Oke. Oke, kita tinggalkan dulu ya. Punya Mas Imam. Di sini lapak siapa? Oh, lapak Ayu Sekti kalau enggak salah ini ya, lapak Ayu Sekti. Nah, di sini maduranya. Nih sapi Madura lagi. Ini lapak Mas Takdir ya. Mas Takdir yang takdirnya selalu menceng. Kloyang-kloyong ini Mas Takdir punya. Ini kelas ekonomisan. Oke Mas Takdir. Harga berapa nih? 20. 20 20-an semua nih. Root. Di root. 20-an. Oke. Asal di root ya. 20-an ini. Diobral. Ini karena sudah siang di root ini. Besar kecil 20-an. Oke, kita lihatkan semampu kita dari bagian depannya ya teman-teman. Ini sapi Madura Langgeng Jaya Farm, Mas Edi Sumitro. Bagian pemasaran adalah Mas Takdir Ali Sahbana. Sedangkan ini di depannya 6 ekor, 5 ekor milik dari Haji Ridwan. Dan yang di sana, yang di petak sana punya Mas Imam. Oke, Jos, teman-teman. Kalau lihat dari depan, tanduk telinga simetris, mata pada bening-bening, moncong basah, ya. Kaki depan pun tidak ada masalah. Baik maduranya ataupun sapi jenis lainnya tidak ada masalah, aman buat sapi kurban 2024. 7.000-an mana? 75. Oke, ini yang 7.500-an ya. Berapa ekor? 1 2 3 4 5. 5. Oke, ini 5 ekor ya. 5 ekor 7.500-an.
6. Wah, ini. Kenapa buat gue yang 6? Oke, teman-teman, nanti hubungi Kang Bagol. Silakan Kang Bagol, sebutin nomornya Kang Bagol. 0811-274-2728. Oke. Yes. Oke, ready ya, Mas. Ready. Ready. Oke, Kang Bagol, sudah menerimakah seandainya sekarang ada yang sibuk korban datang minta hamin 3, hamin 2 bisa, Kang? Sudah melayani belum? Belum, nah itu. Belum melayani yang hal itu ya. Akhir bulan Mei. Akhir bulan Mei sudah siap melayani. Siap ya, melayani. Oke, oke. Baik teman-teman, untuk sementara ini Kang Bagol belum melayani pengambilan hari H. Kecuali di akhir Mei nanti, tunggu saja insya Allah pelaksanaan seperti itu siap dilayani. Oke, terima kasih Magol, sukses selalu, mudah-mudahan Amin. Tahun ini lebih berkah, Amin. Lebih sukses daripada lebaran Amin. Haji tahun lalu. Oke. Oke. Mantan yang mending rokok. Assalamualaikum Pak Bos, udah dapat ini dua? Belum? Oke. Nih saya bicara dengan Bapak siapa nih Pak? Mugiono Pak. Pak Mugiono dari mana Pak? Dari Pejagaan Brebes. Dari Pejagaan Brebes. Ini dalam rangka belanja sapi kurban nih? Rencana ya? Jualan. Oh jualan? Oh alhamdulillah jualan. Nggak bawa berapa ekor? Belum dapat. Oh ini oh, mau beli? Mau beli lagi nawar-nawar. Lain nawar-nawar. Belum dapat? Kesiangan mungkin Pak datang? Oke, kalau semakin mendekati jelas semakin mahal Pak, cuman ada triknya semakin siang agak turun lagi gitu ya trik. Oke, okay. Nunggu juragan mumet Pak ya, nunggu juragan puyeng, nunggu juragan murah. Oke, oke Pak Bos, yang ini taksir jenengan BB berapa nih Pak? Ditawarkan 21.500. Oke, jenengan nama 20 belum boleh. Oke, belum boleh ya. Oke, teman-teman, ini sang juragan ditawarkan sama Pak Haji 21.500. Pak Haji menawar 20 juta. 20 belum lepas. Oke. Oke teman-teman, ini saja dulu video kita kali ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.